Assalamualaikum dan apa khabar semua? Okey, dalam video kali ini, kita akan sambung video yang lepas iaitu kita nak berkenalan dengan lebih lanjut lagi dengan interface yang ada di dalam Autodesk Inventor Professional ini. Okey, kalau dalam video lepas, saya ada berkongsikan kepada anda Autodesk Inventor dia ada mempunyai 4 jenis file yang boleh kita buat. Okey, iaitu yang pertama sekali ialah part file iaitu kita ruang kerja untuk kita membuat komponen ataupun part di dalam projek kita. Yang kedua adalah assembly file, iaitu ruang kerja untuk kita gabungkan. Kita buat proses assembly. Kita buat proses assembly untuk part yang kita dah hasilkan. Ruang kerja yang ketiga iaitu drawing file, iaitu tempat untuk kita jadikan lukisan kita sebagai output ataupun printed dokumen. Dan last sekali adalah presentation file, iaitu kita nak tunjuk animation bagaimana part-part kita dipasang ataupun dibuka. Alright. Dan juga kita ada sentuh juga berkaitan bagaimana kita nak buat file management, iaitu pengurusan file kita supaya bila kita buat suatu projek, ianya akan disimpan dengan lebih teratur. Okay, so jadi dalam video ini kita akan lihat lebih lanjut interface. Bagaimana kita nak start melukis part, melukis part menggunakan part file ini. Okey, dalam kita nak menghasilkan part file, kita nak start buat part file, saya tidak menggalakkan anda terus klik dekat sini. Yes, kita boleh klik dekat sini tetapi saya tak galakkan. Sebab bila kita klik pada part file di sini, nanti apa yang berlaku adalah dia akan create file kita menggunakan template yang menggunakan unit inci. Okay, unit inci, kita tak ada pilihan. The default dia adalah unit inci. Jadi untuk kita bermula adalah lebih baik kita bermula dengan klik dahulu button new dekat sini. Okay, kita klik kat button new. So, bila kita klik pada button new, kita akan dipaparkan dengan create new file window. So dekat create new file window ini, kita perlulah pilih dahulu template yang hendak kita guna pakai. Okay, secara default anda akan nampak lah di sini template, ada folder English US kat sini. So klik dulu anak panah ni supaya kita nampak lagi 3 pilihan template yang boleh kita pilih. Okay, di mana sekiranya kita nak melukis design ataupun part yang menggunakan unit inci, maka kita boleh pilih English sebagai template yang kita nak pilih. Manakala sekiranya kita nak melukis menggunakan unit millimeter ataupun sentimeter dan sebagainya, maka kita perlulah memilih template metric. Okay. Di sini sangat penting, pemilihan awal ni sangat penting kerana kalau kita salah pilih template, bila kita nak melukis ukuran design kita akan salah. Okay, sebagai contohlah, kalau kita nak buat design yang mempunyai panjang 120mm, okay, bila kita salah pilih, kita pilih template English ataupun inci, dia akan jadi 120 inci, which is 120 inci adalah sangat-sangat besar. File dia sangat-sangat besar. Jadi kita tak galakkan lah, anda main klik saja. So sepatutnya kena pilih template yang betul. So di sini ada 3 template yang kita boleh pilih. English tadi inci, metric adalah untuk millimeter, dan yang ketiga adalah mold design. So untuk mold design ni kita tak perlu sentuh kerana ia mold design ni untuk buat design acuan. Jadi semua ada pilihan untuk buat assembly sahaja. Okay, untuk buat file assembly sahaja. Alright. Okey, seterusnya bila kita dah tahu template mana yang kita nak guna pakai, okey, kita nak kena pilih template mana yang kita nak pakai. Okey, contohnya di sini saya nak pilih menggunakan template metric. Kita akan diberi pilihan sama ada kita nak buat file yang mana. Okey, sama seperti yang di luar ni tadi. Part file, assembly file, drawing file dengan presentation file. Jadi kita kena pilih. So di sini ada pilihan juga, iaitu yang ditulis dengan tulisan biru ni, part file. Okay, ini template untuk buat part file. Okay, ini adalah template untuk buat assembly file. Yang ketiga adalah template untuk buat drawing file. Dan yang keempat adalah template untuk kita buat presentation file. So di sini kita nak berkenalan dahulu dengan interface yang ada dalam part file, maka kita akan fokus kepada part file di sini. So untuk part file ada 4 template yang kita boleh pilih. Okay, ada 4 ya, iaitu sheet metal DIN, sheet metal millimeter, standard DIN dengan standard mm.
Okay, so untuk file ni, dia punya format file dia ada .ibt. Extension ialah .ibt, iaitu inventor part file. So di sini kita, yang kita akan guna pakai adalah standard mm.ipt ni. So DIN ni kita tak sentuh kerana DIN ni adalah standard going bagi argument. Okay, kita tak sentuhlah DIN ni. Sheet metal ni kalau kita nak gunakan template untuk menghasilkan kepingan logam, kita mungkin ada proses bending pada logam ni, ada proses untuk bengkokkan, ada buat stamping dan sebagainya. Jadi di sini kita juga tak sentuh. So dalam siri pembelajaran Autodesk bersama saya, kita akan fokus pada penggunaan template standard mm.ipt sahaja. Alright. So sebelum kita teruskan, pastikan kita punya project file kita ni betul, iaitu project file untuk siri kita ni saya menggunakan project file belajar dekat sini. Ya, seperti yang saya kongsikan pada video yang lepas. Alright. So untuk tahu lebih lanjut berkaitan dengan project file ni lagi, anda boleh rujuk semula pada video saya sebelum ini. Okey, setelah kita pilih template standard mm.ibt, kita bolehlah tekan button create untuk kita mula melukis atau memula menghasilkan part file. Okey. Alright, so bila kita tekan button create, ini adalah paparan interface ruang kerja yang kita akan gunakan untuk kita membuat kerja-kerja 3D modeling, iaitu menghasilkan objek 3D. Okey. So, pertama sekali kita perkenalan dahulu, apakah interface yang wujud di dalam software Autodesk ini dan apa yang perlu kita kenal, tahu dan yang kita akan kerap guna pakai. Alright. Okey, pertama sekali kita kena kenal dulu di kawasan yang berwarna kelabu ni, green. So ini adalah kita punya drawing area, kawasan untuk kita melukis lah, work area kita ni, kawasan kerja kita. Okey, apa-apa yang kita akan buat kerja nanti dia akan dipaparkan di kawasan tengah ni. Okey, seterusnya di sebelah kiri ini, okey, ada tulis model di sini. So ini adalah dipanggil sebagai model browser. So segala arahan 3D modeling yang kita buat akan dipaparkan di sebelah sini. Setiap kali kita buat sketch ke, kita buat proses extrude, revolve sebagainya, ianya akan dipaparkan list kat sini. So jadi bila kita nak buat sebarang proses editing, kita cuma cari saja bagaimana yang kita nak edit part kita, mungkin ada kesilapan atau pembetulan yang kita nak buat, semuanya kita akan rujuk di sebelah kiri ni. Okay, semakin kompleks kita punya design, maka makin banyaklah akan dipaparkan di sebelah kiri ni. So ini adalah model browser. Okey, seterusnya di bahagian kanan kita, kita ada box di sini. Yang ini kita panggil sebagai view cube. View cube ni adalah ruang untuk kita tengok sudut pandangan kita, kita nak tengok 3D ke 2D. Front ni pandangan hadapan, pandangan sisi dan juga pandangan atas. Kita boleh tukarlah. Alright. So ini adalah view cube yang sangat membantu kita bila kita nak buat 3D modeling nanti. Seterusnya yang di bawah ni dikenali sebagai navigation toolbar. So navigation toolbar ni dia terdiri daripada arahan-arahan yang akan memudahkan kita untuk berinteraksi dengan part yang kita sedang hasilkan. Okay, sebagai contoh, pen ini untuk kita gerakkan kawasan kerja. Zoom di sini kita boleh zoomkan mengikut jenis zoom yang kita nak pilih. Dia ada banyak pilihan kat sini. Okay, zoom, zoom out, zoom window dan sebagainya. Ya, ada lagi bila kita dah mula buat nanti dia kena nampak lagi option lain. Okey, kemudian kita ada orbit. Mungkin orbit ni kita nak putarkan ruang kerja kita supaya kita boleh nampak angle yang kita tak boleh nak nampak lah kalau biasa. Okey, seterusnya di atas ini kita panggil sebagai ribbon. Kawasan yang banyak arahan ni. Sepanjang-panjang ini adalah kita panggil sebagai ribbon. Okey, dalam ribbon ini, di atas ribbon ni kita ada 3D model tab. Ini tab lah, kita panggil tab. 3D model tab, sketch tab, annotate tab dan seterusnya lah. Ini semua kita panggil sebagai tab. Jadi dalam siri pembelajaran bersama saya dalam untuk Autodesk Inventor ini, sekiranya saya sebut view tab, maka saya merujuk kepada tab di sinilah, tab view. Alright. Kalau saya kata kita akan pergi kepada 3D model tab, so ini adalah 3D model tab. Okey. Dalam tab ni pula kita ada panels, iaitu himpunan tools yang ada
yang dikategorikan mengikut jenis panel kita. Contohnya, ini adalah create panel. Di mana create panel ini menghimpunkan semua arahan-arahan yang boleh guna pakai untuk create kita punya 3D modeling. Kita nak buat part 3D model kita. Okay, modify adalah terdiri daripada arahan-arahan. Panel modify ini terdiri daripada arahan-arahan untuk kita buat modification pada part kita, sama ada kita nak buat lubang, hole, kita nak buat fillet, chamfer, shell dan sebagainya. Kawasan dia. Dan seterusnya lah, ada banyak lagi panel yang sesuai. Nah, setiap tab ini dia ada panel-panel yang berbeza. So, jadi sekiranya saya sebut berkaitan dengan panel, create panel lah. So ini saya masukkan create panel. Okay, dan di atas sekali kita ada quick access toolbar, di mana di sini membantu kita dapatkan access arahan-arahan standard yang boleh kita pilih. Okay, di sini contohnya kita ada new button, kita ada open, save, undo dan sebagainya. So kalau katakan kita nak customize kita punya quick access toolbar ini, kita boleh access di bahagian anak panah ni. Okay, anak panah ni kita klik, kita boleh aktifkan ataupun kita boleh disablekan mana tool icon ataupun tools yang kita tak nak guna. Mungkin contohnya saya tak nak guna bahagian select ni contohnya. Dia akan hilang lah, dia akan tutup sini. Jadi, kalau kita nak guna, kita just boleh aktifkan saja. Jadi dia akan ada kat sini. Okay, so ini adalah quick access toolbar. Kemudian dekat icon dekat tulisan file ini kita boleh gunakan standard command juga, arahan juga seperti new, open, save dan sebagainya. So kebanyakannya sama macam software-software yang lain. Okay, kemudian di bawah ini kita ada document tab. Document tab ini adalah terdiri daripada tab untuk dokumen yang kita sedang buat. Contoh kalau kita ada buat buka 3-4 file, dia akan keluarlah 3-4 file di sini. Jadi kalau katakan kita, benda ni tak ada, dia sukar juga untuk kita berinteraksi dengan antara dokumen atau file-file kita yang berbeza. Okay, yang ini kita akan nampak, akan lihat dari semasa ke semasa. Okay, so itu adalah interface umum untuk Autodesk Inventor, terutamanya bagi version 2021 ni. Actually version ni semua sama lah, lebih kurang sahaja dia punya interface. Okay, so selain daripada itu, ini adalah perkara yang biasanya terjadilah terutama kepada pelajar saya yang akan mengalami masalah berkaitan dengan ada kawasan ataupun ada tools yang ada di sini, komponen utama yang di sini hilang. Contohnya sinilah, let's say model browser ni hilang, navigation toolbar ni hilang. So sekiranya berlaku seperti ini, model browser hilang, navigation toolbar hilang, ataupun document tab kat bawah ni juga hilang, ataupun mungkin view cube ni juga hilang, sekiranya terjadi perkara tersebut, jangan risau, kita cuma perlu aktifkan semula. Okay, di mana bagaimana kita nak aktifkan dia, kita pergi dekat view tab ni, view tab, kemudian kita pergi dekat panel windows. Okay, kemudian kita aktifkan arahan user interface. So dekat user interface ni, biasanya saya akan galakkan pelajar untuk aktifkan view cube, ini view cube tadi, navigation bar, iaitu bahagian tepi ni navigation bar, status bar. Status bar ni adalah berada kat bawah ni, dekat tulisan bawah ni, bawah ready ni. Kemudian document tab yang ini tadi, kalau saya offkan kan boleh nampak dah tak ada dah kat bawah tu. Okay, document tab yang bawah ni. Dan yang kelima adalah model browser. Okay, yang lain ini boleh diaktifkan, tapi bagi saya cukup 5 ini sahaja, kerana kalau terlalu banyak dia akan penuh ruang, bukan ruang lah. Okay, cukup. Selain itu juga ada sesetengah user dia mungkin suka ruang kerja yang simple, dia boleh aktif dan aktifkan ataupun minimiskan panel ni. So just klik pada kat tengah ni, kita ada button kecil ni, klik, so dia akan simplekan kita punya ribbon tadi. Okay, ada setengah orang dia suka ruang kerja yang lebih besar. Jadi sekiranya berlaku seperti ini, mungkin contohnya anda tak sengaja tertekan, tengok-tengok ribbon hilang, nak cari arahan ribbonnya dah tak kelihatan, jangan risau, cuba klik pada button ini untuk aktifkan semula. Klik sampai jumpa lah, baru kita boleh nampak semula.
Okay, so itu adalah serba sedikit berkaitan dengan pengenalan untuk interface yang ada dalam perisian Autodesk Inventor bagi part file. Okay, untuk jenis file yang lain akan saya terangkan pada video-video yang akan datang, terutamanya bila kita dah mula sentuh dalam assembly file, drawing file dan juga presentation file itu kemudian. Tapi untuk siri berikutnya, saya akan fokuskan kepada bagaimana kita nak mula melukis di dalam part file ini, iaitu kita akan lihat bagaimana kita nak mula menggunakan lukisan 2D dahulu, iaitu dalam mod sketch, 2D sketch. Okay, so itu saja untuk video kali ini. Okay, sekiranya anda ingin terus belajar berkaitan dengan Autodesk Inventor ini, jangan lupa klik subscribe, like dan subscribe dan share kepada rakan-rakan yang mungkin memerlukan perkongsian yang saya sampaikan ini. So, itu sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum dan bye-bye.